Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Pada sore hari ini kita akan cobain cemilan telur gulung holik. Yuk. Jadi letak telur gulung holik ini berada di Jalan Bina Krida. Di sebelah kanannya itu kampus Unri, sebelah kirinya itu Jalan Manyar. Jadi buat teman-teman yang mau jajan ini gampang kok nyari alamatnya. Dan ini abang penjualnya. Jadi bang, ada berapa jenis telur gulung yang ada di kedai gulungnya abang nih bang? Ada 3 jenis ya kan. Ada campur sosis, telur bakso, sama telur holik. Ini opennya dan close-nya ini dari jam berapa ke jam berapa bang? Dari jam 2 sampai jam 10. Oh, 10 malam ya bang? Opennya tiap hari bang? Tiap hari, kecuali sakit. Jadi ini pertusuknya berapa bang? Pertusuknya 2.000. 2.000. Toppingnya apa aja bang? Toppingnya kita cuma beda di sausnya ya. Saus rasa pedas manis, pedas banget, pedas biasa. Oh, jadi teman-teman, untuk varian rasa sausnya itu ada 3. Yang pertama pedas manis, pedas biasa, pedas banget ya bang. Ini ya teman-teman. Kayaknya ini yang pedas manis, ini pedas biasa, ini pedas banget bang. Pedas atau balik? Yang di tengah. Oh, pedas banget yang tengah. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya, warnanya itu lebih memerah gitu. Nah, nih. Ini ya teman-teman, yang ini yang pedas manis, warnanya agak lebih gelap. Yang ini pedas biasa aja, warnanya sedang-sedang. Udah berapa lama kerja ini bang? Baru seminggu buka bang. Baru seminggu? Jadi ini telur gulung holik ini ada beradik dengan bakso bakar holik bang? Iya, satu produsen. Satu produsen. Ownernya siapa ya bang kalau boleh tahu? Ownernya kakaknya. Kakak Yuba Hitam? Iya. Iya kak, kesini dulu masuk ke kita. Untuk konten kita ya. Ya kenalin kakak gitu ya, ini Ama kak. Indri. Saya dulu sama kakaknya. Kak Indri ini seorang mahasiswa kak? Alhamdulillah baru selesai. Oh, dari jurusan apa kak? Dari jurusan budidaya perairan. Paprika Unri ya kak ya? Iya. Oh, ini bangun bisnis kayak gini ide dari mana kak? Ya ada sih, cuma kan kalau mahasiswa suka makanan street food. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih ke mahasiswa, maksudnya ke konsumen sesuatu yang berbeda gitu. Oh. Kalau contoh bakso bakar kita sih inovasikan yang berbeda, terus kalau sebelum juga cuma karena namanya holik, jadi kita di sini fokus kalau kita tuh pakai saus holik, jadi itu khusus. Holik itu diambil dari nama apa gitu kan? Holik itu dari apa ya? Bahasa Inggris ya. Kayak kita kan kopi holik, jadi dia tuh kayak candu gitu, jadi setiap orang makan harus candu. Iya. Gitu. Oh, ya sesuai nama itu adalah doa ya kak ya. Jadi kalau mis ownernya bakso bakar holik itu siapa kak? Kakak juga atau beda orang? Oh, sama. Ini anggotanya keluarga juga gitu kak? Iya, keluarga kampus. Oh, keluarga kampus. Pacarnya mungkin, nak? Iya, keluarga kampus. Atau ini, udah suami atau belum? Enggak, ini semua kami satu jurusan. Oh, satu jurusan. Oh, asik ya, gitu. Teman kampusnya kompak, ya, kak, ya? Ya, kayak emang kayak kita, ya? Ah, sama. Cuma belum saatnya, ya, kak, ya? Saus apa tadi? Pedas manis, pedas biasa. Pedas banget. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Kak? Asalnya dari Medan. Nggak, mayones. Asalnya dari Medan, tepatnya dari sini. Porsi tadi berapa? Satu tusuknya 2.000 aja. Itu size-nya gede ya, Kak? Iya, size-nya juga. Sama sebelah juga baksonya jumbo. Iya. Sama sekarang tuh enak yang jumbo-jumbo ya, Kak, ya? Kira yang dalam bojok motor aja lah. Lihat nih.
gulung holik, saus pedas banget. Iya, aku keluarin satu buat teman-teman yang penasaran. Wih, mantul nggak tuh? Oke, terima kasih kakak.